Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak. Hari ini kita akan ibadah sekolah Minggu. Ada Kak Dewi, Kak Mary, dan ada satu lagi guru sekolah Minggu, Kak Francisca Borusilalahi. Sebelum kita ibadah sekolah Minggu, Kakak mau nanya, apa kabar adik-adik hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Bernyanyi untuk mengawali ibadah kita, menyanyi mengikut Yesus keputusanku. Adik-adik, sebelum kita ibadah, marilah kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing dan melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau beribadah, biarlah Tuhan memberkati kami, menjagai kami, siapkan hati dan pikiran kami untuk bernyanyi dan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan kakak-kakak sekolah minggu. Setiap apa yang mereka ucapkan, biarlah itu menjadi pelita bagi hidup kami dan bukan hanya kami dengar, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih semangat? Kita akan menyanyikan lagu yang kedua, yaitu Yesus Terang Dunia. Yeah.
adik-adik, hari ini kita masuk ke dalam khotbah. Nah, sebelum Kakak menceritakan firman Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Ayo kita berdoa dulu, siapkan hati dan pikiran kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau bukakan hati dan pikiran kami untuk selalu tetap setia akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini ialah Yesus adalah terang hidupku. Nah, nats kita hari ini juga terdapat di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Ayo dibuka Alkitabnya, Yohanes 8 ayat yang ke-12. Ini Kakak bacakan ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Sekali lagi Kakak katakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Nah, karena tadi tema kita adalah Yesus adalah terang hidupku. Mengapa Yesus itu sebagai penerang hidup kita? Nah, berarti kita harus tahu sifat-sifat apa yang dimiliki Yesus sehingga Yesus bisa menjadi penerang dalam hidup kita. Yesus memiliki sifat kasih yang sangat besar bagi dunia ini, yaitu di mana Yesus telah mengorbankan dirinya buat kita di kayu salib, di mana tangan dan kakinya dipaku, bahkan di kepalanya pun ia dimahkotai mahkota duri. Nah, tetapi di dalam kehidupan sehari-harinya pun Yesus juga berbuat baik kepada sesama. Kita tahu bahwa Yesus suka menolong, yaitu menolong orang sakit, menyembuhkan orang buta, dan bahkan melakukan mujizat-mujizat agar orang-orang dapat percaya kepadanya. Karena Yesus membawa keselamatan dan menuntun orang-orang yang benar. Dan karena sifat-sifatnya itu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus memilikinya. Kita harus dapat mengasihi sesama kita. Dan sekarang kalian coba deh buka Alkitab kalian di dalam Galatia. Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-23a. Oke, Kakak bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itulah sikap-sikap yang harus kita miliki di dalam diri kita. Karena kita sudah mengenal Yesus Kristus yang sebagai sumber terang, di mana kita juga harus saling mengasihi, adanya damai, adanya sukacita, dan penuh kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu misalnya kita dapat menolong teman kita yang sedang kesusahan atau membantu orang tua kita di rumah, membantu memasak, menyuci, ataupun membersihkan rumah. Nah, itu salah satu tindakan terang yang dapat kita lakukan. Dan oleh karena itu, kita dapat melakukan tindakan terang itu juga harus mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita, karena kita bukanlah apa-apa, dan tanpa Tuhan pun kita tidak bisa melakukan tindakan terang itu. Maka kita harus perlu tuntunan doa, kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Maka kita dapat melakukan tindakan-tindakan terang di dalam kehidupan kita. Karena di dalam perbuatan itu pun kita juga dapat memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan apa yang kami dengarkan hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan ajarilah kami untuk menjadi anak-anak terang, anak-anak yang takut akan Tuhan.
Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you.
Masih semangat adik-adik? Masih kak. Kita mau nyanyi lagi lagunya Buah-Buah Roh. Kreativitas kita hari ini membuat video adik-adik bernyanyi lagu Aku Anak Terang. Nanti musiknya akan kakak GSM kirim ke grup sekolah minggu. Terus adik-adik membuat videonya berbentuk landscape ya adik-adik. Untuk pengirimannya paling lambat adik-adik kirimkan hari Rabu. Jangan lupa ya adik-adik dibuat videonya biar adik-adik bisa mendapatkan poin. Ingat ya. Poinnya bisa ditukarkan hadiah yang menarik. Oke adik-adik, sampai ketemu di kreativitas kita minggu depan. Masih semangat adik-adik? Masih kak. Baik, kita akan bernyanyi lagi Holland Dak Danak na Met Metal. Holland Dak Danak
ibadah kita telah selesai. Nah, sekarang kalian harus menyiapkan diri untuk berdoa. Ayo siapkan hati kalian untuk berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin makan makanan sehat, rajin cuci tangan, dan kalau keluar rumah harus selalu pakai masker. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Dadah.